Okay, perjalanan. Okay, so kamu kalau kamu tengok dekat sini, dia ada tiga tau. Policy holder, maksudnya kamu seorang. Yang kedua, policy holder has both kamu dengan pasangan kamu, suami isteri. Okay, ataupun kamu dengan mak kamu, ataupun kamu dengan ayah, kamu dengan adik kamu. Dua orang. Dan yang ketiga ni family. Family ni lebih daripada seorang, lebih daripada dua orang lah. Okay, so kita ada Asia dengan Europe. Number of days kat sini. Turn off mind. Turn off mind. So dekat sini, kalau kamu nampak the numbers of days, maksudnya bilangan hari kamu dekat overseas berapa hari. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, dia ada 1 hingga 5 hari. Ini nilai-nilai dia lah dalam bentuk RM. 6 hingga 10, 11 hingga 80 hari dan seterusnya. So soalan. Soalan yang favourite jugalah. So what are the factors that influence the difference in premiums for the travel insurance? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi bayaran yang kamu kena bayar tu nanti? Yang first is destination. First adalah destination. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, contoh kita ambil 1 hingga 5 hari. Okay, 1 hingga 5 hari. Antara Asia dengan Europe, Europe lagi mahal. Kenapa? Sebab distance dia lebih jauh. First distance. Yang kedua, duration of travel. Berapa lama kamu pergi tu? Maksudnya dekat sini, kalau kamu stay dekat overseas tu lama, so dia punya insurans dia lebih mahal berbanding dengan tempoh masa yang sekejap. Contoh, 1 hingga 5 hari, kalau kamu pergi Europe, RM53. Kalau 11 hingga 18 hari, travel insurance dia adalah RM127. So the second factor that influence the amount of premium yang kamu kena bayar adalah duration of. Yang ketiga is number of people. Maksudnya bilangan orang yang pergi tu. So maksudnya kat sini, kita ada tiga. Satu, policy holder, seorang. Yang kedua, policy holder and spouse. Dia, kamu dengan pasangan kamu. Dan yang ketiga, family. Family ni janganlah tanya berapa orang. Dia lebih daripada dua orang. So maksudnya lebih ramai orang yang pergi, lebih besarlah amount of premium yang kamu kena bayar itu. So ada tiga faktor. First destination, makin jauh makin mahal. Duration of travel, lebih lama, lebih mahal. Dan number of people, lebih ramai, lagi mahal. Faham ke faham ni? Faham cikgu. Okay, yang kedua, yang seterusnya. Table sama. Cerita sama. B, why is the premium higher for a longer travel period? Kenapa premium yang kamu bayar tu lebih mahal jika kamu stay dekat overseas tu lebih lama? Kerana a longer travel period increases the probability of loss to the policy holder world. Maksudnya, lebih lama kamu dekat overseas, okay, probability, kemungkinan untuk kamu hilang barang, kemungkinan untuk kamu sakit, kemungkinan untuk kamu dapat risiko yang lebih besar itu adalah lebih tinggi. Cikgu cakap, cikgu bukan cakap tak ada risiko, ada. Cuma lebih lama kamu dekat overseas itu, dekat negara orang tu bukan tempat kita, lebih banyaklah risiko yang akan kamu dapat. That's why they charge. They charge premium bagi yang stay dekat overseas itu terlalu lama adalah lebih tinggi. Why is the premium higher for a longer travel period? Because it increases the probability of loss to the policy holder. Okay. Seterusnya. Okay, ini dia bagi case. Apa benda dia bagi? Walaupun pelbagai case yang dia bagi, kamu kena ingat, faham, ingat, iaitu tiga faktor. Yang pertama, yang ini. Destination, makin jauh makin mahal. Duration of travel, makin lama makin mahal. And then the number of people, lebih ramai lebih mahal. Okay. Dia kata, Syahir work as a photographer requires him to visit many countries in Europe within a year.
dalam setahun tu dia kena pergi pelbagai negara, untuk dia ada gambar lah. He will visit a country for 12 to 15 days. Untuk satu negara tu dia akan stay antara 12 hingga 15 hari. Which insurance is suitable for Shahi to buy in relation to him? Ingat, dia akan pergi pelbagai negara. Satu negara dia akan stay lebih kurang 2 minggu. Okay, 2 minggu. So, nampak beca aku dah nak habis dah. So, insurans mana yang sesuai? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia kata, Shahi should buy annual premium travel insurance for countries in Europe as it is more economical than buying insurance for 11 to 18 days per trip. Sebab dia pergi tu lama tau, lama. Dia bukan pergi 1 hari ke 5 hari. Dia bukan pergi 6 ke 10 hari. Dia bukan pergi ke 11 ke 8 hari. Dia pergi lama. Even satu negara pun dia stay 2 minggu. So dia pergi pelbagai negara. So dia akan beli adalah annual premium. Dia bayar untuk setahun tu punya. Okay. So, eh. Okay. Next. Ni kita nak masuk sini. Syarul. Ya. Syarul, bateri nak habis tu. Ah betul. Saya tak charger, saya tak bawa ni. Apa? Tapi insya-Allah. Life insurance ni sempat ni. Okey. Okay. Premium for life insurance. Okey. Macam mana kita sekarang ni, kamu dah kerja ni, kamu dah dapat first payment gaji ni. Ada orang approach kamu, "Cik tak nak beli insurance ke?" Tapi macam mana dari segi bayaran setiap bulan? Ni life insurance ni. Life insurance ni, kamu sakit, kamu mati nanti, ini kita panggil sebagai life insurance. Yang kenderaan, rumah itu adalah general insurance. Itu nanti. Sekarang ni, the amount of premium paid depends on the chosen face value. Yang pertama, face value, age, gender dan smoking status. Baik, kenapa ada smoking status, cikgu? Kenapa smoking je yang dia kena, yang dia kena tengok? Kenapa tak tengok benda-benda lain? Okay. Itulah orang cakap apa, the standard requirement yang syarikat insurans di Malaysia. Saya juga tak pasti di luar negara macam mana. Standard requirement di Malaysia, smoking status dimasukkan juga. Sama ada kamu ni isap okok ke tak isap okok ke, tu dia akan ambil kira. So, face value ni apa ni? Dia bukan nilai muka kamu tu. Tak, face value ni adalah apa? Amount chosen to obtain insurance coverage. This amount will be paid to beneficiaries in the occurrence of death or total permanent disability. Senang cerita, face value ni nilai yang kau nak cover diri kau. Berapa nak cover? 1 juta? 2 juta? 250 ribu? Contoh, kalau kamu nak kamu nak mati. Kalau kamu mati nanti, berapa waris kamu yang kamu nak nanti? Kamu nak waris kamu dapat 1 juta? Kamu nak waris kamu nanti dapat 10 juta? Boleh. Boleh. Itu yang kita panggil sebagai face value. Tapi macam mana? Berapa dari berapa bayaran untuk yang kita panggil sebagai premium ni yang kita nak kira ni? Yang kedua, umur. Cikgu, seawal umur berapa boleh ambil insurance? Sekarang ni cikgu tak sure berapa minimum umur. Tapi yang pasti anak cikgu sekarang ni 2 tahun dia dah ada insurance dah. Dia dah layak dah. Sehingga cikgu, kalau tak silap cikgu lah, kalau cikgu salah, nanti kamu tolong betulkan. Lahir je budak tu dah boleh ambil insurans. Okay. Yang ketiga, gender. Laki perempuan lah. And then smoking status. So, perkiraan face value apa dia? Face value darab dengan, face value of policy, berapa yang kamu nak insurans tu, per dengan RMX. RMX ni kita ambil, orang cakap apa? Dia punya kira-kira lah, dia punya CFA dia. CFA dia. 1,000. 1,000. Darab dengan premium rate premium rate per RMX. Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok. Okay. Calculate the premium for life insurance. The annual premium rate scheduled per RM1,000. Face value of yearly renewable term insurance offered by syarikat insurance XYZ. Okay, dia akan tunjuk macam ni table dia. Dia maksudnya kat sini, age, kalau umur tu lebih tua, bayaran dia lebih mahal. Okay, kenapa? Why does the premium rate increase as the age increases? Maksudnya,
Contoh umur cikgu 20. Yang seorang lagi tu umur 40. Maksudnya umur 40 ni dia lebih mahal. Kenapa? Kenapa umurnya yang lebih tinggi bayaran premium dia lebih mahal? Premium rate increases with increasing age because the life expectancy of each person decrease with age. Maksudnya kadar hidup orang yang lebih tua ni adalah rendah berbanding umur yang lebih rendah. Faham ke? Faham ni ayat aku ni? Kau faham ke tak faham ni? Ayat faham, ibu. Faham. Faham, ibu. Tak apa-apa. Okay. Tengok kat sini. Umur 35 dengan umur 40. 40 ni lebih tinggi dia punya premium rate dia. 2.66. Okay. Seterusnya. A. Okay. Why does the premium rate increase for a smoker? Kenapa premium rate, kadar bayaran premium tu lebih tinggi untuk orang yang isap ukuk ni? Dia tak. Okay. Kenapa? Sebab the probability of smoker being exposed to illness is higher than that of a non-smoker who live a healthy lifestyle. Maksudnya, orang yang smoking ni, smoker ni, dia punya, orang cakap apa, dia punya nak dapat penyakit tu lebih tinggi. Berbanding dengan orang yang sihat, orang yang tak isap rokok, orang yang, orang cakap apa, yang mengamalkan cara hidup yang baik, yang sihat. Yang baik, yang sihat. So dia mahal sikit. Tengok. Umur 35. Okay. Untuk non-smoker premium rate dia 2.12. Ni kadar bukan nilai tau. Kadar. Persen lah. Senang cerita persen. Smoker 2.72. Cikgu, kiranya nanti kalau saya dah kerja, saya nak ambil insurans, saya kena buat medical check-up je ke? Ataupun saya kena bagi result doktor pada orang ejen tu ke? Itu terpulang pada term and condition syarikat-syarikat insurans tersebut. Ada yang tak minta, ada yang minta. It's depend lah. Kalau kiranya saya boleh tipu lah cikgu. Tak apa, tu nanti kita akan cerita kemudian. Okay, ni cerita dia. Mr. Guan wants to buy an insurance policy worth $100,000. Ni. Maksudnya dia nak insurankan diri dia, dia nak cover diri dia bernilai $100,000. He is 39 years old, healthy and non-smoker. Okay. Calculate his annual premium. Annual premium ni, cikgu ulang lagi sekali. Premium, dia ada dua cara pembayaran. Okay. Satu, monthly, setiap bulan. Kamu boleh bayar cash ataupun auto debit, potong daripada account bank. Yang kedua is yearly. Cikgu, mana satu yang terbaik, dua-dua baik. Dua-dua juga engkau kena bayar. Itu je. And, kalau macam cikgu akan monthly lah. Monthly dan dia auto debit. Senang. Gaji masuk, terus dia potong siap-siap. Tak adalah kita kerja-kerja nak pergi nak pergi kaunter, nak bayar, nak bank in, tak bayar. Okay. So macam mana kita nak kira annual premium dia? Okay. Ini formula. Face value. Face value adalah $100,000. Korang nampak tak ni? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Over dengan RMX, which is RM1,000. Okay, dia dah bagi dah ni RM1,000. Okay, darab dengan premium rate. Premium rate ni kau kena tengok condition dia. Condition dia 39 tahun. Okay, lelaki lah. Dia juga non-smoker. Non-smoker 2.49. So kita darab je lah 2.49. Okay, so kita akan dapat 249. Okay, annual premium setahun. Kan, setahun. Okay. Maksudnya cikgu, kalau 249 setahun terbahagikan dengan 12 bulan,
Maksudnya sebulan tu lebih kurang RM20 je lah cikgu kan. Fahamlah RM20 lah. RM20 lah. Tapi persoalannya dekat sini, sekarang ni contohlah Mr. Guan ni mati, kan? Mr. Guan ni mati, memanglah setiap bulan tu masa dia hidup, setiap bulan tu, dia bayar insurans tu RM249 setahun. Murah lah. Murah. Tapi persoalannya kat sini, satu je. Takkanlah kau nak tinggalkan waris keluarga kau dengan nilai ini. RM100,000. Mesti kamu nak lebih. Betul tak betul? Betul. Mungkin 1 juta. Kalau 1 juta kamu kira lah. Kita ni bukan apa. Kalau boleh kita meninggal tu. Ialah amal. Amal di satu. Amal adalah part yang lain. Ni kita nak bagi hadiah pada family kita ni. So tanamkan semangat. Nanti kamu pun tak lama dah ni. Tahun ni form 5. Tahun depan lebih kurang dalam 3-4 tahun kamu sambung belajar. Habis belajar dapat kerja. So tanamkan semangat. Tanamkan azam. Aku bila aku dah kerja, aku nak ada insurans. Aku nak bagi nanti. Kalau aku dah meninggal, adalah sedikit aset aku pada keluarga aku nanti. Itu yang penting. Okey. Itu adalah pengiraan untuk life insurance. Life insurance ni senang je. Okey. Ni kita cerita. Kita kalau dia mati. Kalau dia mati. Tapi kalau dia patah tangan ke, nak buat operation ke, apa ke, sudah detail dah sebenarnya. Saya suggestkan kalau kamu nak tahu lebih detail, contohlah kan, kamu bayar setiap bulan insurans RM100. Kedua, kamu nak buat operation. Berapa insurans boleh cover kan? So, kalau senang-senang kita borak-borak lah dengan agent-agent insurans. Minta dia share. Itu lagi kita lagi details lah. Okay, cuma kita dekat peringkat sekolah ni sekarang ni, dia dah dapatkan basic, dapatkan kefahaman. Okay dah. Okay, so cikgu punya 3%. Wah, 1% cikgu stop Boleh? Boleh. Okay. Next, yang kedua. Calculate a premium for motor insurance. Motor insurance is kenderaan. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, kat sebelah kanan ni, dia akan ada dua keadaan. Okay. Di Malaysia, kita ada dua bahagian. Satu, Semenanjung Malaysia, Peninsula of Malaysia. Yang kedua is Sabah dan Sarawak. Okay. Insurance untuk Semenanjung dan Sabah Sarawak berbeza. Okay. Ini cikgu belajar sendiri. Bukan belajar lah. Cikgu dapat sendiri daripada pengurus ataupun apa ni? Pengurus cawangan insurans syarikat apa cikgu rasakan, dia kata antara faktor terpenting adalah bentuk muka bumi cikgu. Bentuk muka bumi. Kalau di Sabah Sarawak tu bentuk muka buminya amat berbeza dengan Semenanjung. Aku pun tak tahulah bentuk muka bumi, lupalah. Benda pun dah lama. Masa cikgu dekat Sabah, yalah. Kita pernah buat insurans, kita renew insurans. Soalannya kenapa berbeza? Sebab bentuk muka bumi cikgu. Itulah. Aku dah lupa macam mana dia punya details dia. Okay, so macam mana kita nak kira? Okay, untuk Peninsula of Malaysia, rate for the first 1,000 plus 26 for each 1,000 or what on value exceeding the first 1,000. Okay, untuk Sabah Sarawak, rate for the first 1,000 plus RM20. RM20, 3% for each 1,000. Okay, dan seterusnya. So, bezanya dekat sini. Kalau Peninsula of Malaysia RM26, Sabah Sarawak RM20.30. Okay. Calculate the premium for motor insurance. Calculation based on the motor tarif. Motor tarif ni bukan kita yang pandai-pandai. Kerajaan yang sediakan. Dia ada CFA dia tu. CFA dia yang syarikat kena ikut. Dia bukan main letak je. Dia ada guideline dia. Yang kedua, the amount of premium depend on the factors such as the type of vehicle and its usage, the engine capacity. Engine capacity maksudnya berapa cc kereta tu. Contoh kamu ada kereta Velfire. Cikgu ada kereta Kancil. Insurans kita tak sama sebab cc kereta kamu, Velfire tu lebih besar.
And then the type and amount coverage desired. Berapa amount kamu nak coverage? Cikgu, saya nak kalau kereta saya nak accident, dapat cover 1 juta. Boleh. Cuma bayarannya lebih, lebih tinggi. User can choose motor policy based on premium charge. Ah, kamu ada macam life insurance tadi lah. Kamu ada option untuk kamu pilih mana yang kamu mampu bayar. First, kamu kena fikirkan kamu mampu bayar tak setiap tahun tu. Gitu. Okay. Janganlah kau cakap, cikgu saya nak cover insurans kereta saya ni 1 juta cikgu. Tapi bila kena bayar, contohlah kena bayar dalam 2,000. Oh, kamu tak ada duit. Tak boleh lah. Okay. Dan dekat situ juga, insurans tu juga dia ada additional charge. Charge tambahan. Apa dia? Operating expenses. Okay. Agent commission. Orang yang uruskan tu mesti dapat commission. And then additional coverage and other benda-benda macam ni akan termasuk dalam kamu punya cost untuk renew insurance. Okay, so dia bagi satu case. Encik Ramli own and use a Proton Izora 1.6 dekat sini inilah adalah engine capacity. And macam ni engine capacity. In Peninsula Malaysia. Okay, Peninsula eh. The information of the car is follow. Okay. Calculate the gross premium. Maksudnya bayaran kasar ni. Bayaran kasar ni. Okay. Dia standard untuk kenderaan. Kamu boleh renew insurans dengan dua tempoh masa. Iaitu setahun ataupun 6 bulan. Kamu boleh pilih. Nak bayar setahun boleh. Tak bayar 6 bulan boleh. Maksudnya kalau lepas 6 bulan tu kamu kena renew lah. Lalu selanjutnya orang akan pilih setahun. Okey. Di dalam kes ada tiga keadaan. Yang pertama comprehensive policy. Okey, comprehensive policy. Yang kedua the third party. Dan yang ketiga fire and theft policy. Ada 4, sorry. The third party policy. Okay, so kita ada table. Table. Okay, kita ada table. So, kita tengok kes apa ni. Dia kata dia nak insurans sebanyak RM60,000. And age of vehicle kereta tu sudah hadir pada itu selama 5 tahun. Engine capacity adalah 1,600. NPV, okay, NPV sebanyak 25%. Cikgu, NPV tu apa cikgu? Siapa tahu NPV tu apa? Tak tahu. Tak tahu eh. Ada siapa-siapa tahu ke? Tak tahu itu. Tak tahu. Okey. Contoh. 2020 tahun lepas, cikgu bawa kereta cikgu tak pernah berlaku apa-apa lagi. Apa-apa kemalangan. Okey. Tak ada apa-apa lah. Okey semua. Cikgu pun tak ada guna insurans tahun lepas. Okey. Sekejap. Okey. NCD ni, sorry. Kereta cikgu tahun lepas tak ada apa-apa. Tak ada berlaku apa-apa kemalangan. So maksudnya insurans tahun lepas cikgu tak guna langsung. Bukan aku tak renew, cikgu renew tapi insurans tahun lepas tak gunalah. Okay, so NCD ni, dia adalah kita boleh bagi NCD jika tiada tuntutan. Maksudnya kamu tak buat tuntutan terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Okay. Oleh itu, premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan oleh kelayakan NCD anda. Anda akan kehilangan keseluruhan kelayakan NCD anda apabila
Tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat terhadap polisi anda. Selainkan LCD bergantung pada kelas kenderaan anda dan bilangan tahun pengalaman. Lekih juga. Panjang benda ni. Tak cerita pasal LCD ni. Okey, tak apalah. Untuk peringkat kamu sekarang ni, just kita ambil saja LCD 25%. So, apa formula dia? Okey, ini. Okey. Okay, the first 1000 nilai dia 305.50. Ni, kita tengok kat sini. Enjin dia 1650. Dia kan enjin dia kan 1600. 1600. So kita tengok dia punya table 1650. So nilai dia adalah 305.50. Kenapa? Sebab dia dekat Peninsula Malaysia. Okey. Lepas tu 26.59. RM26 ni sebab dia dekat Semenanjung lah. 59 ni apa? Okey, pengiraan 59 ada di sini. 60,000. Contohnya insurans yang dia nak cover, tolak 1,000 bahagi 1,000. So nilai dia 59, 26.59, 1,534. Okey, lepas tu basic premium, basic yang kau kena bayar aje, basic saja, totalkan 1,839.50. Okey, NCD 25%, 25% darab dengan 1,839, kamu dapat 459.88. And then tolak kan 1839.50 tolak 1379 dapat tolak 1459 kamu akan dapat, kamu kena bayar 1379.62. So itu adalah bayaran bulan kamu untuk setahun. Okey. It's okay. Untuk bab calculation untuk insurans motor ni, kalau kamu kurang jelas, tak apa. Memang cik kami akan ulang balik part ni je. Part ini sahaja kita akan ulang balik. Ulang balik bukan secara detail. Cuma perkiraan sahaja untuk part ini. Motor insurans. Okay. Okay. Yang kedua. For third party fire and theft policy. Sekarang ni, ini mas, yang first ni, yang 1379.62 ni, insurans yang kau kena bayar dalam keadaan tak ada apa-apa tau. Okay. Semuanya okay. Okay. Tak ada kecurian, tak ada apa-apa lah. Ini yang kamu kena bayar. Yang kedua, let's say, kamu kereta kamu terbakar ke, kena curi ke, apa ke, ini perkiraan dia. Okay. Basic premium tadi 1379 kan? Okay. NCD 25%. Okay. Dapat 344.91. So, kita tolak kan? Dengan dapat 1034.72. Itu dalam keadaan kita punya tu terbakar ke, curi ke. Okay. Okay. Yang ni the third policy. Okay, setakat ni boleh faham ke semua? Okay. Boleh. Boleh. Mungkin kamu boleh kurang sedang. Mungkin kamu sedikit keliru dekat motor insurans. Tapi it's okay. It's okay kalau kamu kurang jelas dekat motor insurans. Sebab kita akan cover sedikit waktu bila kamu dah balik ke sini lah. Tapi for sure, cikgu yakin untuk life insurans, semuanya faham. Betul? Betul. Okay. Okay. So, cikgu pun dah nak habis dah. Kita stop dekat sini. InsyaAllah. Sekejap, siapa tu? Tolong off mic. Okay. So dekat sini, InsyaAllah minggu depan, last lot untuk topik insurans ni, kita akan cover sikit lagi. Iaitu deductible and for insurance. Dan akan bagi situasi. Perkiraan pun tak ada apalah. Sikit je. Okay, so hari ni pagi tadi. Okay. Pagi tadi kita dah masuk, kita dah tengok apa yang dikatakan tentang insurans, konsep risiko, maksud risiko, elemen-elemen risiko. Okey. Selepas tu apa jenis-jenis insurans
apa jenis life dari dua life insurance dengan general insurance. Okey. Lepas tu untuk petang ni kita masuk sedikit. Macam mana kita nak interpret data? Macam mana kita nak baca data ni? Then macam mana kalau kita nak baca macam kita tadi, kalau ada yang kita datang pada kita, macam mana kita nak baca dengan data itu. Yang kedua, kita nak kira premium, maksudnya bayaran setiap bulan kali itu bagi life insurance dengan motor. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Hari yang keempat kita akan masuk sikit lagi untuk kita open kepada soalan. Ada apa-apa soalan dah? Okey, sebentar lagi cikgu akan edarkan kuis untuk menguji kamu semua tentang pelajaran pada hari ini. Tak banyak, 6 soalan dia. Nanti cikgu pass kepada grup cikgu dan diorang akan pass kepada you all. Jadi try lah untuk menguji apa yang kamu dah belajar tadi supaya lebih faham. Okey semua? Itu saja. Okey cikgu. Okey cikgu. Okey cikgu. Okay. Okay. Yeah, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.